dirasa tidak sanggup. Selain itu, polisi dan jaksa sulit sendiri sudah muncul sejak era pemerintah B.J. Habibie yang telah mengeluarkan peraturan undang-undang nomor 28 pada tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang bebas bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme kawan-kawan. Sehingga pada periode selanjutnya yang kemudian di mana Presiden B.J. Habibie, yang di mana selanjutnya Ombudsman dan KPK, KPN, KPK memiliki peran penting dalam kemajuan dan masa depan bangsa. Kemajuan dan masa depan bangsa dipertaruhkan akibat penyakit kronis yang pelan tapi pasti mulai menggerogoti bangsa yang besar dan beradab ini. Akibatnya korupsi berimbas besar terhadap kinerja suatu pemerintahan. Untuk lebih serius menangani kasus pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk dengan merujukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membahas tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diberi amanat.